Puasa nggak nih? Enggak. Enggak puasa ya, masih kecil nggak apa-apa ya. Ini dia kuat nih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini sedang ada di jalan Cawang Kapling. Di sini saya melihat ada seorang bapak nih sama anaknya yang lagi jalan bawa gerobak. Saya mau tanya-tanya kepada dia. Jadi ikutin terus ya video ini, jangan di skip, ditonton sampai selesai. Oke, kita coba tanya aja sama si bapaknya nih yang lagi ada di jalan sini. Saya tadi sudah lihat dia sedang berjalan sama anaknya nih. Jadi saya mau tanya ya. Halo Pak, sore. Lagi nyari apa ini? Rongsok, Pak. Nyari rongsokan. Banyak juga nih carinya. Alhamdulillah. Itu sama anaknya? Iya. Nih, boleh lihat anaknya lagi ngapain nih? Dia lagi ngapain? Adik namanya siapa? Siapa namanya? Parit. Paris. Parit. Usianya berapa, Parit? 6 tahun ya? Oh, gitu. Ini bapaknya namanya siapa nih, Bapak? Pak Asep. Pak Asep. Usianya berapa? Ya, 32. 32-an ya. Oh, gitu. Ini anaknya nih. Iya. Aslinya dari mana? Oh, saya Garut, Pak. Dari Garut. Ini cuma berdua. Dua. Anak istrinya mana? Ada? Sudah enggak ada, Pak. Hah? Tiga. Jadi Bapak cuma berdua. Iya. Tinggalnya di mana, Bapak? Di Galian. Galian mana? Ikut Lapak, Kalimalang. Di Kalimalang. Ini keliling nyari ini sudah dari jam berapa ini? Dari jam 4 ya. Dari jam 4? Iya. Dari jam 4 tadi ini baru dong? Iya. Oh baru ya, baru nih karena masih sore nih. Baru jam 5 ya? Iya. Ini kelilingnya kemana aja nih selain dari sini? Dan paling puter Kampung Melayu. Kampung Melayu? Iya, jalan Opista. Ya, bang, sini dikit ya. Sini ya. Ini mau tanya, ini kan anaknya, iya. Kita jongkok aja kali ya. Aduh, susah juga nih. Diri aja deh, diri. Apa, sudah ditinggal berapa lama nih sama ibunya? Sudah 4 tahun. 4 tahun? Iya. Dari dia umur 2 tahun dong? Iya, 2 tahun jalan. Oh gitu, kenapa boleh tahu meninggal? Sakit ya, atau? Sakit. Sakit. Tapi dia gimana nyariin sama ibunya? Ya kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Memangnya usaha ini nih jual cari rongsokan ini berapa lama? Ya dari tahun 2005. Dari tahun 2005, lumayan lama sih ya. Gitu. Setiap hari nih? Setiap hari. Ini dia masih ini berduaan aja nih setiap hari. Dua gitu. Aja iya. Setiap hari ya kadang-kadang. Ngontrak tinggal di sana. Ikut bos. Oh, ada bosnya. Iya. Jadi ditinggal di tempat ini. Iya. Oh gitu, kamar. Dikasih kamar, alhamdulillah baik ya. Boleh tahu nih, kira-kira kalau penuh seharian dapat berapa kalau biasanya? Ya itu, kalau bulan-bulan ini mah lapaknya ya bos saya udah tutup gitu Pak. Paling ya 20-25. 20-25, iya. Seharian tuh? Biasanya ya lebih itu 50. Karena makanya ini di ya. Lagi corona gini iya, ya itu. Sangat berdampak banget ya? Ya berdampak. Gimana menyikapinya terus gimana nih Bapak? Kalau ada kejadian kayak gini tetap aja gitu cari atau gimana? Ya cari aja, hikmahin aja Pak. Dihikmahin iya. Aja ya. Gitu. Ini adeknya Sarip. Sarip. Udah makan belum Sarip? Belum. Puasa enggak nih? Enggak. Enggak puasa ya, masih kecil enggak apa-apa ya. Ini dia kuat nih jalan bareng gini, Pak. Iya. Kadang-kadang naik sini gerobak. Kadang-kadang. Tuh. Boleh tanya, dia kadang-kadang suka nanyain ibunya kan? Ya kalau lagi ini aja, kalau lagi kangen, ya kadang-kadang ngambek. Ada aja yang diucapin gitu ingat. Ya terus masa gimana untuk biar dia gimana gitu? Ya gimana? Kita jalanin aja. Kita jalanin aja.
kasihan ya setiap hari gini. Dari tahun 2005 kayak gini. Jalan kaki nih begini tiap hari. Kan tinggalnya di tempat bosnya berarti gratis ya, enggak bayar. Enggak, cuman ya tiap hari sadar diri hari, harus ya. Keluar. Harus tetap cari ya. Iya. Pernah enggak dapat? Enggak pernah. Pernah enggak dapat gitu atau enggak pernah dapat ya? Maksudnya nyari barang ini ya. Ya kalau buat kalau ke jalan sih pasti dapat aja, Pak. Kecil-kecilnya ada. Ada. Paling kecil berapa tadi? 25 ya. 25. 25 itu udah buat makan nih berdua cukup nih, Pak. Iya, buat makan doang. Makan doang. Bapak asli dari Garut. Iya, Garut. Enggak mudik ke gimana nanti lebaran ini kan katanya emang enggak boleh mudik iya, ya, Pak. Boleh mudik. Tapi biasanya mudik enggak? Tahun kemarin. Kemarin mudik alhamdulillah. Jadi Dia ada neneknya di sana. Kalau nenek enggak ada, Uyut. Uyutnya? Oh, iya. Ada Uyutnya. Jadi cuma dia sendiri tunggal nih, belum enggak iya. Ada adik, enggak ada kakak, enggak ada. Oh, gitu. Iya. Oke. Ini kan tadi dari sana nih. Iya. Udah dapat segini nih. Ini apaan aja nih? Ya, botol-botol. Ini dibantuin nyari nih. Bantuin. Ini bawa-bawa karung gini. Kuat ya. Pak, boleh tahu Pak suka dukanya nih Pak usaha kayak gini cari barang kayak gini gimana Pak ya, dukanya? Kadang-kadang ya sepi juga, kadang-kadang ya ada senangnya ada gitu, namanya kita bareng sama anak. Bareng sama anak. Iya, jalan berdua bareng. Cuman ya kadang-kadang sedihnya itu kalau lagi hujannya ini kita nggak keluar ya gimana? Nggak bakal. Iya, buat sehari-hari. Tapi terus gimana? Bapak terus aja terus jalan. Ya, paling jauh kemana Pak nyarinya Pak? Ya paling jauh di Kampung Melayu. Kampung ada. Melayu ya? Iya. Saya yang sekarang jadi negara. Ini sampai jam, kalau dari Jempat ini sampai jam berapa nanti nih? Ya, paling habis Isya pulang. Habis Isya pulang. Kalau lagi mau ya jalan lagi malam. Malam jalan lagi. Iya. Dia diajak juga? Ikut. Selalu ikut dia. Ikut. Itu ya. Oke deh, namanya siapa? Apa tadi? Farid. Farid Laus ya. Minum. Aduh, ya deh. Oke. Pak, siapa tadi namanya? Pak Asep. Pak Asep, makasih banyak. Saya mohon maaf nih gangguin Bapak. Hari ini lagi jalan gini saya lihat Bapak tadi lihat. Tadi saya lihat lagi mau ngambil layangan ya. Iya. Tadi saya lihat ngapain ngambil layangan? Dapat layangan buat anaknya nih ya. Oke. Ini Pak, saya sedikit ada rezeki, tapi nggak banyak ya Pak ya. Ini buat makan malam nih berdua sama besok lah. Mudah-mudahan ini bisa berkah ya Pak ya. Diterima ya Pak ya. Iya, makasih. Semoga berkah ya. Jangan dilihat dari nilainya ya. Iya. Semoga ini bisa berkah ya Pak ya. Makasih. Oke, lagi makasih banyak ya Pak ya. Oke. Oke, silakan jalan lagi. Iya, makasih Pak. Iya, sama-sama ya.